Bukan hanya mereka menjarain aku, tapi jodoh pun sudah diatur sama Eyang dan Papa. Papa? Papa sama Eyang udah ngejodohin aku? Iya. Eyang sudah mencarikan kamu calon terbaik yang sesuai dengan bibit, bebet, bobot. Yang mau menikah itu aku. Eyang sama Papa gak mungkin tahu apa yang baik buat aku kecuali aku sendiri. Justru itu, Eyang yang mencarikan kamu calon yang terbaik. Oleh karena itu, kita memilih Arya. Memang cuma Mbok Darmi yang bisa ngertiin aku. Ada apa, Bu? Lagi rame gini kok malah cari perhatian sih? Siapa yang cari perhatian? Justru ini saya lagi panik. Ini loh, saya dititipi paket sama orang. Katanya buat Tuan Wiyogo. Ya, kenapa nggak langsung kasih aja ke Bapak Wiyogonya? Aduh, Pak. Ini kan bungkusnya mencurigakan. Jangan-jangan pembungku. Apa? Pembungku? Bob! Ada Bob! Ada Bob! Ayo cepat keluar! Ada Bob! Cepat keluar! Ada Bob! Cepat keluar! Ada Bob! Benar-benar nggak tahu diuntung. Kamu tuh bisa-bisanya membantu Meisha melarikan diri dan membuat suasana kacau lagi dengan bom palsumu itu. Sekarang Masya udah pergi dan kita nggak tahu dia di mana. Mendingan kan kita mikirin dia daripada kita ngomongin soal pernikahan ini. Ibu berkata seperti ini ke Darmi, ada hubungannya dengan Masya. Tapi karena kelakuan Darmi ini loh, rencana ku hancur. Udah sini dah. Ibu tidak mau mengulang lagi seperti halnya kamu. Kamu ingat nggak? Kamu menikah dengan pembantu. Dan apa yang terjadi? Malah dia mengincar harta benda keluarga kita. Tahu nggak sih kamu? Aku udah ngerti kape toyo. Mana lagi, Jo? Lu gak ngeliat? Gak kelihatan tadi. Kita kehilangan jejak dia lagi. Tapi kayaknya itu dia tuh. Ayo kita kejar, Jo. Ayo. Udah lekas dah. Loh, woy, kok goyang?
ada apa nih? Jangan-jangan ada mendi nih. Ondel-ondel gua rusak nih. Siapa lo? Aku Maisa. Maisa. Abdul. Lu ikut rombongan juga? Iya. Kok pakaian lu aneh ya? Lu beneran nih ikut rombongan? Gua lihat muka lu bingung gitu. Kenapa lu? Kecapean kali ya? Iya. Rumah lu di mana? Di Tanabang. Oh. Kalau aku ikut sama dia, pasti papa dan Eyang akan sulit nemuin aku. Kok lu bengong? Udah, gua balik ya. Ke rumah. Aku baru aja kabur dari rumahku. Aku dipaksa nikah sama orang yang aku gak cinta sama sekali. Dan sekarang aku beneran bingung gak tau mesti kemana. Ya please ya, aku ikut ke rumah kamu ya. Paling seminggu dua minggu sampai aku dapat tempat tinggal. Aku janji aku gak akan ngerepotin kamu, beneran boleh ya? Kagak, maaf ya. Kagak bisa. Di rumah gue itu ada nyak gue. Ya, bisa kena serangan jantung kalau gue pulang gue perempuan. Lu jangan nangis di sini dong. Ntar orang-orang ngira gue itu ngejahatin lu. Yaudah. Iya. Lu boleh dah, ikut gue pulang, boleh. Beneran? Boleh dah. Beneran? Iya. Yeah. Beneran? Iya. Yeah. Makasih ya. Makasih banget ya. Aku janji aku akan nyusahin kamu beneran. Ya ampun, makasih banget ya. Iya, yeah, gue percaya. Cuman masalahnya nih, kalau gue pulang, gue perempuan, gue bisa digorok sama nyak gue nih. Aduh, ya Allah. Kalau itu tenang aja, biar aku yang urus. Kamu tunggu di sini dulu ya, kamu duduk bentar, tapi please, aku mohon jangan tinggalin aku cuma bentar, aku balik lagi ke sini, pokoknya semuanya beres ya. Iya, udah sama-sama. Iya. Ketinggalan, Po. Ketinggalan apa gimana? Tadi kan saya nungguin lama bener. Dia kagak nongol-nongol. Bang Nasrun udah nungguin. Pan kagak enak. Ya udah saya pulang duluan aja. Lu bagaimana sih? Kan nasib dia bagaimana pulangnya? Udah biarin aja. Udah gede. Ntar juga balik sendiri. Ya. Enaknya aja. Ya, Empo sabar aja. Ntar juga balik. Bantuin ngomong dulu. Iya, Bang. Diambekan, Kebangetan banget sih, Ajis, ya. Bang. Cuma duduk di sini nungguin teman sebentar, Bang. Maaf ya, Bang. Ini aku, Maisa. Maisa. Aku sengaja nyamar jadi cowok, jadi muka-muka marah. Enter juga ya otak lu, ya. Kalau lu begini, gua agak takut mau balik rumah. Ya udah, ya pulang. Aduh. Bantuin dong nih. Aduh, pelan-pelan. Ya Allah, tega amat sih lu. Ayo, berangkat.
ngapain dia di situ? Ibu kamu dulu. Udah pulang, Dul. Ya ngapain tuh di mari? Nyak khawatir. Lu kagak pulang-pulang, lama nunggu ketiduran deh. Iya, Nyak. Ayah sampai lupa. Ini kenalin, Nyak, teman ayah. Eh, Jeko, Bu. Oh, Jeko namanya. Ayah Julaiha. Mamanya Abdul. Oh. Jangan manggil ibu, panggil aja Nyak Leha, ya. Iya, Nyak. Lu temennya Abdul? Iya, Nyak. Kok dia kagak pernah ngeliat? Saya sama Abdul mah udah teman dari dulu, Nyak. Teman lama, cuma baru ketemu lagi. Kebetulan saya ada riset mengenai kehidupan masyarakat Betawinya di daerah sini. Jadi saya minta tolong sama Abdul, boleh nggak saya nginep rumahnya? Itu juga kalau Nyak nggak keberatan. Kagak keberatan, masa keberatan sih? Nyak malah senang ada temennya si Abdul yang mau nginep di sini. Ya, cuman asal betah aja ya, rumahnya kecil. Oh, ya pasti betahnya. Ya udah kalau gitu, lu masuk, Dis. Iya, ntar dia siapin makan malam ya. Makasih ya, Nyak ya. Okay. Gimana? Ada kabar? Belum, Bu. Kamu tuh jangan terlalu mengandalkan anak buah kamu itu. Kamu pasang iklan, lalu buat imbalan yang besar yang bisa membawa Mesya kemari, membawa pulang. Gitu loh. Ya udah kalau gitu gini aja lah. Kamu mengurus Mesya dan ibu akan bicara dengan Arya, ya? Bu, Mesya itu udah nolak untuk menikah dengan Arya dengan cara meninggalkan rumah ini. Masa ibu masih mau maksa dia untuk menikah dengan Arya? Sekarang ini kan yang paling penting supaya Mesya bisa pulang ke rumah. Itu ini lebih dari cukup. Ibu memang memaksa, tapi ini kan demi untuk kebaikan cucu ibu. Kamu tahu itu kan? Dewi, maaf karena aku udah ngecewain kamu. Aku nggak bisa ngejaga Mesya dengan baik. Udah, gak usah banyak ngomong lu. Tidur aja situ. Lu taruh sini gak apa ya? Iya. Aduh. Pergi ke bantal ya. Abdul, Jeko. Lu ngapain tidur di bawah? Ininya, apa namanya? Kalau Jeko tidur sama Ayah, kasihan Jekonya. Ayah kan tidur gerasakan. Padahal sih saya udah bilang gak apa-apa, Bu. Tapi dianya yang gak mau. Lagian kenapa sih lo? Ini tempat tidur tuh lega. Buat berdua. Iya. Angin aja baru tahu lo. Iya, Nyak. Nih, Nyak bawa air putih. Biar lu kagak repot pulang balik ke dapur ya. Makasih, Nyak. Ya udah, istirahat ya. Udah mau kemana? Udah sini aja. Aku gak enak sama ibu kamu. Udah, kagak apa-apa. Lu tidur di sini aja. Nyak kan kagak ngeliat kita tidur. Udah. Tenang aja. Ininya bawain sarung buat. Ya Allah, lu di bawah lagi. Ininya ayo lagi ngelipetin tikar nih tuh. Nyak, lihat kan lagi ngelipetin tikar. Ya udah, lu tidur di atas itu. Ini sarungnya ya. Makasih ya, Nyak. Selamat tidur. Tuh kan. Udah, kamu jangan turun lagi di sini aja, ntar ibu kamu masuk lagi gimana? Gini deh, aku kasih batas biar kamu ngerasa aman, gak usah takut sama aku. Gue bukan takut, berisih. Kan aku perempuan. Iya. Ya udah, anggap aja gue laki beneran. Aku gak laki beneran. Udah, tunggu lah. Ngomong. Ibu. Woi. Udah bangun lo? Gimana tidur lo semalam? Enak kok nyenyak. Wah, suara lo. Woi, sob. Gue mau mandi dong. Lo mandi? Lo di belakang. Tapi jangan lupa lo ya. Di sebelah pintu kamar mandi itu ada colokan air. Nah, lo colokin deh tuh. Oke, sob.
Udah siap nih. Kayaknya lu jadi orang jangan iseng, kenapa sih? Jadi kena batuknya deh lu. Ngomong-ngomong, Jeko, ini Ajis, Jis, ini Jeko, temen gue yang lagi nginep di sini. Ajis. Jeko, sok. Lu cowok ya? Ini kalau cewek nih, di manis bener. Iya, lu pikir semangka. Ngapain lu kemari? Nyari makanan lu. Lu paham. Tapi sekalian, gue pengen ngajakin lu ngarak pandai olir di kampung sebelah. Berangkat. Ayo. Woi, gue ikut dong. Gue pengen jadi ondel-ondel juga, penasaran boleh gak? Boleh, asal lu jangan nempong-nempong lagi. Lu jangan ngintip-ngintip, tau udah suara. Iya. Yaudah, ayo. Tungguin deh, gue mandi dulu ya. Lama lagi ntar lah. Maaf nih ya, ayah kesini pengen lagi utang nih sama abang nih, sama Ncing. Kemana nih? Sepeh, babah lu kebangetan banget sih. Almarhum babahnya dulu kan adik kandungnya babah lu, masih ditagi juga. Ya iyalah bang, sebenarnya mah ayah kagak mau nagih nih ya. Cuma babe pan yang nyuruh. Udah. Begini aja ya, Beh. Tolong bilang Mancang, insya Allah bentar lagi gue lunasin. Belum dapat duit nih, ya. Yeah. Waduh, gue udah siap. Ya udah, ayo, jalan. Bang. Siapa bang? Itu temen abang. Ipe. Jeko. Oh, bang, tangannya harus banget. Ganjeran amat sih. Berangkat ya, cepet ya. Tak terlalu sore nih. Ayo. Bang, bang. Ayo ikut deh. Ayo, udah, ayo. Asik. Ya, musik. Hati-hati kenapa sih? Itu kaki lu luka tuh beneran kagak mau diobatin. Gak usah bang, ini mah besok juga sembuh. Udah dah, dia bilang kan gak ngapa-ngapa. Iya. Udah lapar nih, jadi kita makan. Iya bang. Iya, perut gue udah keroncong nih. Betul dong. Nah, udah pada kenyang kan? Udah makan. Sekarang mending kita main bola. Iya bang, ya. Bener. Kalau gua ke WC dulu ya, abis masuk, keluar lagi dah. Kebiasaan. Aduh, gak bisa main bola lagi. Bisa ketahuan nih. Bahaya. Bang, ayo. Ayo, cepet takutnya. Gue pas dulu deh. Diajakin main bola, pas. Maksud gue kagak ikutan, lu aja gue nontonin aja ya. Bang. Bilang aja lu takut. Cemen. Takut banget.
bukan gitu, Ji. Ya, Abang udah ikutan aja apa main yuk biar seru. Ayo, 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 ayo. Diko, Diko. Gara-gara lu nih. Abang apa gua? Mari kita kenceng banget. Ini Bang nih, dia yang narik nih, bukan saya. Kagak dulu. Si Jeko itu emang takut main bola, dia punya trauma waktu kecil pernah kegebok mukanya. Makanya kalau ngajak orang itu jangan maksa dong. Mana sih lu? Begini jadinya nih. Alhamdulillah Bang Jeko. Lu sih nariknya kekencengan. Lalu Abang. Lu Abang. Ya bagaimana dong? Punyibu. Bang. Jeko, maafin gue ya. Iya Bang, maafin aja ya sama Bang Haji udah kelewatan ya sama Abang. Iya, kagak apa-apa. Cuma kebentok doang kok dikit, paling pusing. Ya udah, kalau gitu lu istirahat ya. Iya, Nyak. Nah, lu berdua ngapain di sini? Udah sana pada pulang. Ganggu istirahatnya si Jeko aja loh. Bang Haji saja yang pulang ya, saya di sini nih ngerawat Abang Jeko gimana? Apaan? Lu ngerawat sapi sama kambing babak lu aja. Janjenan lu. Udah, Nyak. Assalamualaikum. Makanannya udah siap. Dipanggilin si Jeko, kita mau makan. Iya, Nyak. Jeko, woi, makan yuk. Nanti dulu deh, masih lemes, ini enak badan deh. Mungkinnya pucet. Masya Allah, lu demam. Ya. Jeko, kayaknya badannya demam, ya. Demam? Iya, Dul. Dul, lu ambil sarung lagi, Ki. Iya. Biar nggak bikin jahe panas buat dia, ya. Bentar, ya. Iya. Minum mumpung panas nih. Minum deh. Ya, maafin ini, Nyak. Saya ngerepotin lo. Kagak apa-apa. Nyak kagak ngerasa direpotin kok. Lu kenapa? Kok sedih? Saya kalau liatnya jadi inget almarhum ibu saya. Abdul beruntungnya punya ibu kayak Nyak. Allah, lu kan udah nyak anggap kayak anaknya sendiri. Udah, sekarang lu tidur ya. Lu harus banyak istirahat. Ya. Iya, Nyak. Malam udah sehat ya. Tuh, nyaru bikinin kopi. Duduk situ. Duduk. Nah, nih kopi lo. Ya. Kasih, Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Masya Allah, menor bener. Tenang. Wih, Jeko. Udah baik kan? Udah baik kan, Jis? Wow,
Wow, makanan. Cakep nih. Saya tahu, Po. Kalau Pok gak bakalan tega ngelarang saya. Muka saya kan semanis banget. Ah. Kegeeran lo. Kurang tukang sayur aja lebih cakep daripada lu. Peh, cantik banget Peh hari ini, Peh. Wah, abang bisa aja, Bang. Padahal kan Ipe ambil bajunya salah-salah aja nih yang ada di lemari. Astagfirullahaladzim. Mata Baba lu, lu ngebek-ngebek lemari jam-jam. Lu berdua pagi-pagi bikin berisik aja. Ngomong-ngomong ada apa kemari? Gua pengen bantuin lu benerin ondel-ondel. Kan kalau bala bantuannya banyak, cepet kelar. Ed, kalau ngomongnya pakai kuang, kenapa lu? Ayo udah kalau gitu, ayo kita benerin. Ya, ya. Kuat, kita kan jadi. Lagian pada bengong aja. Abang aja lagi, ini kuping sakit, buset dah. Lagian bengong aja, mau lagi. Lagi. Oh, tahan dong. Iya, ini gua tahan. Lu bacok yang bener apa sih? Iya, ini aja bener. Ah, lembek lu. Udah mulai dalam nih. Bener bacoknya. Agak kebeset doang dikit. Tolongin aku, Bang. Aduh, sakit kagak? Kagak. Hei. Malah pegangan tangan. Lu berdua kan bisa kepok, kalau bisa kepok. Udah kayak orang dedemenan aja lu. Kagak, ini tadi si Jeko tangannya kebeset bambu. Jadi gua bersihin supaya kagak infeksi. Udah aja lu. Bang, lu baik-baik aja kan ya? Hah? Baik. Mana pisang ini? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang. Kebenaran abang datang. Ayo baru aja ngoreng pisang. Bang masuk yuk, kita ngopi. Gue datang kemari bukan buat ngopi, hah? Gue mau nagih utang. Lo udah 3 bulan kagak bayar kontrakan rumah. Iya bang, ayo tahu. Tapi ayo belum punya duit buat nyetor. Belum punya duit. Begitu mulu omongan lo, hah? Masa kagak ada pegangan lo sih? Ya Allah bang, boro-boro buat nyimpen. Buat makan sehari-hari aja yang juga udah susah. Cang, kita lagi kumpulin duitnya, Cang. Nanti kalau udah ada, ayah bakal kasih mancang. Tapi sabar dulu ya, Cang. Sabar. Seenak aja lu ngomong. Kalau kagak bisa lu lunasi ya, sekarang juga. Lu sama nyalu pergi dari sini. Ya Allah, Abang. Abang. Ya Allah, Abang. Emang tega bener sih. Masa Abang ngusir saudara sendiri? Saudara itu ketika laki lu, si Romli masih hidup. Karena dia adik gue. Sekarang,
kagak bisa. Lo harus lunasi sekarang juga. Ngerti lo? Cang, tolong kasih kita waktu ya, Cang ya. Gue minta sampai besok lusa kalau lo nggak bayar, ya. Lo sama nyak lo berangkat dari rumah ini. Tapi, Cang. Kagak ada tapi-tapian. Gue minta lo berdua pergi dari sini. Ya Allah, Bang. Tega banget, Bang. Ya Allah, Dul. Bagaimana caranya kita ngumpulin duit? Hasil dagangannya, ambil hasil ondel-ondel lu aja kagak cukup buat bayar sewa satu bulan. Apalagi untuk lunasin semuanya, Dul. Nya juga udah kagak punya apa-apa buat dijual. Udah. Nya kagak usah sedih, Nya. Ncang emang kelewatannya. Setelah harta warisan almarhum babe habis, Nya, dia semene-mene sama kita, Nya. Pokoknya, Nya, ayah kagak bakalan ngebiarin Ncang itu ngusir, Nya. Ayah bakal usahain cari kemana aja, Nya. Yang pentingnya kagak diusir. Iya, tapi lu mau nyari duit dari mana? Udah, Nya, kagak usah pikirin. Itu urusan ayah, Nya. Ayah bakal cari kemana aja. Yang pentingnya kagak diusir, ya. Ya ampun. Kasian banget Abdul sama Nyak Leha. Aku harus bisa nolongin mereka. Lu, Jeko, udah kelar lo. Udah, ya. Dul, Nyak. Saya izin bentar ya, mau ke wartel, mau nelfon ibu bapak saya. Iya deh. Iya, kalung dari Eyang. Eyang khusus membeli kalung ini untuk pernikahanmu dengan Arya. Karena Eyang yakin pernikahanmu akan bahagia dan abadi, seabadi kalung ini. Aku bisa gunain kalung ini buat ngebantu Abdul sama Nyak Leha. Bang, ayo cari kerjaan, Bang. Ada kagak, Bang? Ada, udah penuh nih orang ini. Di toko sebelah aja, dono. Ya Allah, Bang. Ayo manggul-manggul apa aja, kagak apa-apa, Bang. Dibayar berapa aja, kagak apa-apa. Udah banyak orangnya. Mana lagi ya ayah cari kerjaan? Sono kemari kagak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Jeko, Pak. Oh, lu temannya si Abdul yang dari Srengseng Sawah itu, Pan? Iya, betul, Pak. Mau ngapain kemari? Hah? Cari anak gue? Si Ipe lagi ke warung. Bukan, Mbak. Saya justru kesini mau bicara sama Bapak. Sama gue? Mau ngomong apaan lo? Gini, Pak. Saya kesini mau beli rumah sama tanah yang lagi ditempatin sama Abdul itu loh, Pak. Oh? Tong, kalau ngimpi itu jangan lagi pas bangun. Lo kira tanah itu harganya 1.000, 2.000 apa? Ngasal aja lo. Pak, ini Pak. Apaan tuh? Ini kalung saya, Pak. Berliannya asli. Kalau Bapak jual, harganya bisa sampai ratusan juta, Pak. Eh, lu jangan nipu gue ya. Mana ada kalung mainan seperti ini harganya jutaan puluh rupiah. Ngaco lo. Bapak percaya deh, Pak, sama saya. Bapak bawa kalung ini ke toko perhiasan manapun, Pak. Bapak, saya jamin keluar dari situ bakal jadi jutawan lo, Pak. Lu seriusan nih? Iya, Pak. Saya tuh gak bohong. Saya mau beli rumah sama tanahnya Abdul seharga kalung ini nih, Pak. Tapi saya minta tolong satu ya, Pak ya. Bapak jangan kasih tau sama Abdul menyalahi hasil yang beli ya. Iya,
gue terima tawaran lu. Tapi awas lu ya, kalau kalung ini ngebukti palsu, gue kagak ragu-ragu ngenarik lu ke kantor polisi. Ngerti lu? Iya pak, ngerti pak. Makasih banyak pak ya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Baru aja nyoba ngambil uang di ATM. Kalau saya boleh tahu lokasinya di mana, Pak? Oh iya, iya. Makasih buat infonya, Pak. Telepon siapa? Tadi telepon dari pihak bank, Bu. Mereka kasih tahu kalau Maisha itu baru aja coba ambil uang di ATM cabang Tanah Abang. Tanah Abang? Kenapa Maisha sampai ke situ? Ya, Bu, kamu cepat cari dia sampai ketemu. Ibu nggak mau nanti terjadi apa-apa sama dia. Iya, Bu. Sekarang kalian berdua cepat cari dia. Temukan dan langsung bawa pulang. Siap! Mimpi apa ya semalam, Bang? Kagak nyangka. Ya Allah, terima kasih banget, Bang, ya. Abang udah nolongin Aye sama si Abdul. Ya, memang udah sepantasnya. Waalaikumsalam, Abdul. Ya Allah, Dul. Iya, kenapa ya? Kok nyagirang bener begitu? Gimana kagak girang? Mulai sekarang lu kagak usah repot-repot nyari duit buat bayar kontrakan. Semuanya udah diberesin sama Encang lu. Diberesin bagaimana, Nya? Encang lu udah nyerahin rumah sama tanah ini buat kita, Dul. Yang bener, Nya? Ya bener. Nih, Encang lu sekarang datang ke sini nih, nyerahin sertifikat ini buat Nya. Boleh? Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya punya rumahnya. Ya Allah, Cang. Makasih banget, Cang. Makasih banget. Ayah kagak tahu, Cang. Udah bagaimana yang ngebalas kebaikan Encang. Seumur hidup ayah, Cang. Ayah kagak bakalan bisa ngelupain kebaikan Encang. Ya udah, kalau gitu, gue balik dulu. Makasih, Cang. Ya. Makasih banyak, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cang. Mulutnya akhirnya kita punya rumahnya. Selamat ya, eh. Dul, selamat ya. Lu udah gak perlu pusing mikirin bayar kontrakan. Iya, Jack. Alhamdulillah, Jack. Gue seneng banget, Jack. Ya elah, mau pelukan aja pakai ragu-ragu. Kagak apa-apa. Nama juga temen, lagi seneng. Ya wajar lu peluk-pelukan. Kecuali kalau dia ini perempuan. Aja ya, biar gue yang mulik situ, kan tempatnya deket tuh cuma di situ. Ya udah, lu tunggu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Oke. Okay. Beneran ya? Bener. Sini aja. Ya udah. Ya ampun, kok mereka ada di sini sih? Pak, jangan lari, Pak.
kamu. Lu ngapain sih di sini? Gua dari tadi nyariin lu. Terus lu ngapain tuh naik-naik truk sampah? Tadi tuh mendadak ada orang gila ngejar jarak aku. Aku panik, aku sampai masuk situ segala. Maaf ya. Kita balik aja yuk sekarang yuk. Iya, tapi ntar dulu. Gua ambil belanjaannya dulu, gua titipin di warung dekat tempat situ. Deh. Ayo, yuk. Lu anterin nasi ke rumah Cang lu ya. Bilang ini tanda terima kasih kita buat dia. Ah, iya nya. Ayo berangkat dulu ya nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya. Nya pasti senang banget ya punya anak kayak Abdul. Ya iyalah. Nya bersyukur punya anak kayak si Abdul. Oh, kalau kagak ada dia tahu deh nya pergi mana. Iya nya eh. Saya juga pengen punya orang yang bisa ngelindungi dan menjaga saya kayak Abdul. Maksud lu apa ya? Nya kagak ngerti. Iya, Nya. Jadi maksud saya Abdul itu kan sahabat yang baik banget, Nya. Setia gitu. Saya beruntung punya sahabat kayak Abdul, Nya. Oh, iya. Bener banget loh. Gimana? Asli nggak tuh berlian? Ente bener-bener beruntung, Bang. Astagfirullahaladzim. Hidung ente gede banget, Bang. Wah, lu bisa aja, lu. Ini berlian bukan cuman asli, tapi kualitas tinggi. Kalau ente jual, ente bakal jadi kaya raya, Bang. Kalau gitu, gua kagak rugi dengerin omongan tuh bocah. Jadi, teman ponakan ente bener-bener orang kaya, Bang? Iya, kalau kagak orang berade, gimana dia nyumbangin ini berlian, ha? Untuk ngebeli rumah yang ditempatin sama si Abdul. Ya udah, Bang. Ane pulang dulu. Masih banyak kerjaan. Ya, Bang. Lo, ngapain kemari? Cang, bener si Jeko yang beli tanah itu dari Cang. Lo nguping omongan gue ya? Tolong jawab pertanyaannya, Cang. Iya, temen lo itu ngasih ini berlian untuk ngebeli rumah yang lu tempatin sama nyak lu sekarang nih. Dan dia juga ngomong supaya gua kagak ngomong apa-apa sama lu berdua. Kenapa dia ngelakuin itu, Cang? Ya mana gua tahu. Selama ini yang lo omongin sama gue itu kagak bener, ya kan? Maksud kamu apaan sih? Aku gak ngerti deh. Nih. Mai, gue pikir selama ini lo adalah orang yang berbeda. Lo orang yang bisa ngertiin gue, tapi ternyata gue salah. Lu sengaja kan beli tanah dan rumah ini, lu nganggep gue kagak bisa apa-apa. Lu nganggep gue ini rendah dan kasihanin gue, iya kan? Enggak, ya ampun lu, aku gak pernah mikir kayak gitu. Aku nolong kamu beneran tulus, ikhlas. Memang karena kamu sama Nyaleha tuh baik banget sama aku. Oke, kalau soal ini aku salah, aku gak berani bilang siapa aku sebenarnya. Tapi aku takut banget papa sama Eyang tahu aku di mana, Dul. Itu doang niat aku, gak ada yang lain. Kamu percaya kan sama aku? Kalau selama ini lu bisa bohongin gue, kenapa sekarang gue harus percaya sama lu? Udah begini aja ya. Gue kagak mau ngeliat muka lu di rumah ini lagi dan sekarang lu pergi dari sini. Oh, walau rintangan yang selalu datang, aku takkan pernah mundur. Kenapa? Gak apa-apa aja. Tak pernah berhenti cinta.
Ini mah cewek yang ada di koran itu, Gagu. Bukan, Bu. Hei! Lepasin! Apa lu bilang? Lepasin! Lu mau kaya raya juga? Lepasin gak gue bilang? Gak bisa! Kalau lu berani, lu langkahin dulu mayat kita. Boleh. Gua agak takut. Ikan bawal ikan teri. Lu jual, gue beli. Boleh. Bola ditendang pakai kaki. Lu nantang, gua kagak lari. Bertinggal lu. Iya, Bang. Iya, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Berani enggak? Ampun, Bang. Pergi lo dari sini. Ntar dulu. Kita kan berdua, Bego. Kenapa kita yang kalah? Pulus miliar. Mohon, Mai. Lu jangan pergi, Mai. Gua cinta sama lu. Lu ngomong apa barusan? Mai. Gua berusaha nyakal perasaan gue sama lu, Mai. Tapi di saat lu gak ada sama gue, di saat lu dalam keadaan bahaya, Mai. Detik itu juga gua sadar, Mai. Gimana perasaan gue sama lu? Gue tahu lu sakit hati sama kata-kata gue. Gue minta maaf, Mai. Tapi kalau gue ngebiarin lu pergi, gue bakal ngelakuin kesalahan terbesar dalam hidup gue. Masya, gue sayang sama lo. Tak dulu, katanya. Bukan murimnya. Iya, maaf ya. Ada Bang Jeko. Gak bohong kan sama aku? Kalau aja sekarang hujan turun, gua rela kesambar petir buat ngebuktiin perasaan gue sama lo. Norak kamu. Bang Jeko sama Bang Abdul beneran pacaran itu ya? Lah pantesan aja nih Abang Jeko kagak suka sama gua. Tapi Pan, dulu Abang Abdul baik-baik aja ya. Kenapa sekarang jadi berubah aliran begini? Wah, ada yang kagak beres ini mah pasti. Thank you.
Jeko. Ternyata dia perempuan itu. Woi, puas, gua tebas nih leher lo. Waduh, gila lu. Tebas-tebas aja lu. Waduh. Sekali-kali gua jangan dikeplakin deh. Elus-elus kek. Siapa tuh? Satpam presiden itu. Mau beli onel-onel kali ya? Mbak, baik ikut kami pulang sekarang, Mbak. Bang, nama ayah Juleha, bukan Maisya. Kagak-kagak aja. Kamu tahu, orang yang di depan kami ini adalah Mbak Maisya. Putri tunggalnya Pak Wiyogo. Wiyogo yang ada di koran? Iya, betul. Yang anaknya hilang? Iya. Jadi elu? Ya Allah, lu perempuan. Maafin saya, Nyak. Selama ini saya nggak jujur sama Nyak. Baik, ikut kami sekarang juga, Mbak. Enggak. Saya mau tetap di sini. Buat. Tenang, sabar, Bos. Ya. Dia kan udah bilang, dia kagak mau pulang. Jadi tolong, jangan dipaksa, ya. Abdul, please tolongin aku beneran gak mau pulang, loh. Tenang, Oh, lo ternyata yang namanya Abdul. Iya. Yeah. Dul, terima kasih atas informasinya untuk memberitahu Masya di sini. Dan ini uang 1 miliar buat lo yang udah dijanjikan. Encer. Kamu ngelaporin aku ke papa? Kagak. Gua kagak pernah ngomong apa-apa sama babe lu. Lu percaya kan? Enggak usah sih, aku. Aku kira kamu beneran sayang sama aku. Ternyata kamu cuma deket sama aku buat manfaatin aku buat dapetin uang gitu. Bodoh banget ya percaya sama kamu. Dan jatuh cinta sama kamu itu kebodohan terbesar dalam hidup aku. Oh, walau rintangan yang selalu datang, aku takkan pernah mengeluh. Walau tantangan tak Maisa. Pernah Maisa, tunggu! Maisa! Cinta takkan pernah mengeluh. Maisa, lu dengerin omongan gua dulu. Kamu sudah pulang, Nek. Kamu tahu nggak, Eyang tuh nggak bisa tidur berhari-hari mikirin kamu. Maafin aku ya, Eyang. Apa? Yang penting kamu sudah di sini. Oh ya, tadi Arya sama orang tuanya nelpon Eyang. Dia juga mengatakan senang sekali kamu sudah pulang. Baik, Arya tuh masih setia sekali sama kamu. Eyang berharap
kamu bisa melaksanakan lagi rencana pernikahan kamu yang tertunda, ya? Bu, Aisyah kan baru aja pulang. Kenapa kita nggak tunda dulu sih pembicaraan ini? Ayo, ibu tuh yakin Arya itu pendamping yang tepat untuk Aisyah. Lagi pula, keluarganya juga sepadan dengan kita. Kalau pernikahan ini lebih cepat, akan lebih baik. Kamu setuju kan, Meg? Ya? Terserah yang saja. Bapak, ada tamu ingin bertemu dengan Bapak. Suruh masuk. Siap, Pak. Mari mau balikin duit Bapak. Ayah memang orang miskin, Pak. Tapi ayah kagak butuh duit Bapak. Ayah udah senang Misha itu udah balik rumah. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Non itu nggak cinta sama dia. Cinta itu nggak berarti apa-apa, kamu. Cinta cuma bikin sakit. Mungkin Eyang benar. Mungkin di samping Arya aku bisa bahagia. Cuit, mau kemana? Cepat, Pak. Saya mau ketemu Masa. Masa! 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 Jangan! Ayo, ikut! Ayo ikut. Masa, tolongin gue. Masa. Mungkin teman-teman kalian gak orang tahu. Ayo, ayo. Non, mau kemana, Non? Ada lagi yang lo perlu jelasin soal Abdul kok. Gue udah tahu semuanya. Ya ilah Sya, lo tuh salah. Bang Abdul tuh kagak kayak yang lo pikirin. Ya, sebenarnya yang ngasih tahu ke Babe lo nih, bukan Bang Abdul. Tapi gue, maksud gue Peh, ya iya gue. Abisan ya, gue sakit hati sama lo pas gue tau lo perempuan. Ya udah, gue telepon aja Babe lo pakai namanya Bang Abdul.
Jadi Abdul sama sekali nggak tahu apa-apa, Pe? Agak. Apa yang dibilang sama Ipe itu benar, May? Abdul nggak ada sangkut pautnya sama ini semua. Dia bahkan ngebalikin uangnya semua ke Papa. Abdul ngelakuin itu, Pak? Iya. Ampun. Aku udah nuduh Abdul yang macem-macem, Pak. Aku udah ngehina dia. Aku nyakitin perasaan dia. Padahal aku masih sayang, Pak, sama dia. Dan sampai detik ini juga aku gak bisa ngelupain dia. Kalau kamu cinta sama dia, sekarang kamu pergi temuin dia. Kamu gak mau kehilangan dia, kan? Maksud Papa apa? Papa akan batalin pernikahan kamu dengan Arya. Sekarang kamu kejar dia. Bilang apa yang kamu rasain selama ini. Aku ngerti, Pak. Kejar dia. Saya pecat kalian sekarang. Hah? Siapa? Apaan kamu, Yugo? Kalau Misha gagal nikah lagi, warga kita kan malu. Bu, aku lebih baik nanggung itu semua, Bu. Daripada putri aku satu-satunya menderita. Hah? Apa maksud lu? Ibu kok gak sadar-sadar juga sih? Selama ini Masya itu menderita, tertekan gara-gara sikap ibu. Selama ini aku diam, Bu. Tapi kali ini aku gak akan diam. Aku akan ngebiarin Maisha mengejar kebahagiaannya. Ora, kalau ibu sayang sama dia, seharusnya ibu ngelakuin hal yang sama yang aku lakuin. Ini dia, si Jali-Jali. Apa sih suara lu, eh? Eh, Pak, orang lagi seneng nih, ah. Lagunya enak. Siapa sih, aku pinggul. Ibang nyanyi doang. Ngapain lo kesini? Dulu aku udah denger semuanya, aku udah denger dari Papa, aku udah denger dari Ipe. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah ngomong itu semua dan nyakitin hati kamu dan gak sepantasnya aku ngomong kayak gitu. Aku juga udah batalin pernikahan aku. Aku gak mungkin nikah sama orang yang aku gak cinta, Bu. Dan sekarang aku cuma ngabisin sisa waktu hidup aku sama kamu. Kalau lu milih gua, itu adalah sebuah kesalahan. Karena gua nggak akan pernah bisa membahagiain lu. Hidup kita itu berbeda, May. Sekeras apapun gua berusaha, sejauh apapun gua lari, gua nggak akan pernah bisa menggapai lu. Karena lu itu cuma mimpi buat gua. Kamu pernah bilang kamu cinta sama aku. Terus sekarang kenapa kamu mau ngelepasin semuanya gini? Kamu gak mau memperjuangkan cita kita? Karena gak akan ada gunanya. Sekarang lebih baik lu pergi dari sini. Anggap aja lu gak pernah kenal sama gua. Maisa?
Aisyah. Kamu udah ketemu sama Abdul? Semuanya udah berakhir, Pak. Aku udah gak berarti apa-apa buat Abdul. Aisyah. Cakep juga ondel-ondel buatan lu. Berapiin dulu aja ya. Babe mules. Mau ke dalam dulu bentar. Iya, iya, Be. Ibu kamu bilang kamu ada di sini. Kenapa kamu lepasin Masya dulu? Kamu udah gak cinta lagi sama dia? Tentang perasaan ayah, kagak penting, Pak. Ayah kagak bisa ngidupin Masya. Ayah kagak punya HP-HP, Pak. Masya akan lebih baik hidup tanpa ayah, Pak. Masya cinta sama kamu. Dia butuh kamu. Maafin ayah, Pak. Ayah kagak bisa. Pak. Bapak ngapain, Pak? Pak, bangun, Pak. Pak. Nggak ada yang lebih penting buat saya. Selain kebahagiaan Masya. Dan saya yakin, Masya akan bahagia di samping kamu. Karena kalian berdua itu saling cinta. Dan kamu boleh terus menyangkal. Apa itu, Mai? Ada kiriman, Pak, buat aku. Tapi aku nggak tahu dari siapa. Siapa yang bikin yang baru-baru ini? Perasaan gue sama lo. Gue pengen bangun bina rumah tangga kayak ondel-ondel itu. Gue tahu, Mai, gue sering bikin lo sedih. Tapi kalau lo kagak mau ngeliat gue kayak ondel lagi, lo harus maafin gue. Udah ada kalimat yang lebih romantis lagi ya? Gue udah kehabisan kata-kata, Mai. Tapi gue rela. Selama sisa hidup gue buktiin cinta gue sama lo. Lu mau kagak jadi pendamping hidup gue? Mau.
Diterima. Beneran, El? Terpaksa. Tapi demi kebahagiaan cucu Eyang. Sekarang Pan Mesa sama Abdul udah rujuk nih. Berarti kita bakalan jadi besanan. Atas nama Mpok Juleha, saya bawain upeti buat ibu. Ibu pasti suka. Tadaaa!